udah gua tunggu-tunggu dan gua udah gatel banget untuk main nih teman-teman. Selamat datang di game Resident Evil 7. Ya gua tahu teman-teman kalau misalnya gua telat banget untuk bermain game Resident Evil 7 ini, tapi teman-teman ada penjelasannya. Silakan kalian cek video sebelum ini yaitu Meow Out minta maaf. Sekarang kita langsung saja teman-teman untuk bermain Resident Evil 7 Start the Game. Kita akan memulai new game. Normal dong. Let's go. Apa ya? Kah yang akan kita temukan di dalam game ini? Oh my god, game yang udah gua tunggu-tunggu bro. Hey baby. Oh, hi. I just wanted to send a quick hello and I love hello. You. Oh, I love you too. I'm gonna be coming home soon. Yay! Yay! Where's your home? My home? Okay. I cannot wait to be done with this babysitting job. Harus dekat teman-teman. I cannot come home wait. To my husband. Terlalu dekat. I miss you. I miss you too. I gotta get back to work. I love you, Ethan. Huh? I miss you so lagi much. Lagi kerja apa? Tons of kisses. Bye. Bye. Love you. Tunggu dulu. Tadi namanya gue Sap. Oh, tangan gue kenapa berdarah, bro? Oh. Oh. Gue cewek apa cowok? Hey, baby. Yes. Oh, nama gue Ethan. Kenapa? You were right. I did lie to you. I shouldn't have. I shouldn't all have what? Say is that if you get this, if you get stay this, away. If you get this, stay away. Maksudnya apa? Stay away from what? If you get this, what? Okay. Hello. Anybody home? Ooh, man. Hey, it's Ethan. Oh, hey. Resident Evil 7, right? Bro. You just disappeared the other night. Yeah, yeah. Dimulai no, dengan good. Sebuah good. Perjalanan, satu mobil. She's oh, menuju ke manakah dia? Gua nggak tahu. They found her? How? What happened? Mia. I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to prank? Come and get her. Where is she? Oh, oh damn! Dolby the graphic though! Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have Mia. To find out what happened. Istri gua? Udah jadi istri belum ya? Harusnya sih. Look around. Oh. Damn! This game, bro! Oh my god! Resident Evil 7. Beda banget, bro. Dengan game. Oh, hati-hati! Okay, gua parkir. Gua kirain gua bakal nabrak tuh pohon. Ah, sudah ada matic dari dulu. Mobilnya sepertinya mobil lama, tapi sudah matic, teman-teman. Ah, okay. Wow. Damn. The graphic, teman-teman. This is the place. Hah? The place. Mia? Mia. Apakah kamu di sana? Oh my god. Gua masih amazed. Oh, bibi. Bia atau lalat ini? Ada pantulan kah muka gua? Halo. Nggak ada pantulan muka gue, teman-teman. Padahal gue pengen lihat muka gue seperti apa. Ganteng nggak? V, okay. Check your objective. Find Mia. Where is it, Mia? Mana Mianya? Ya. Yeah. Okay, maju aja. Rumahnya creepy-creepy, bro. Apakah Mia di sana? I don't know. Mio! Nggak ada orang. Bunyi apa itu? Coba ya, gue buka teman-teman. Ya, dirantai. Susah bro, manjat aja. Gak bisa gue manjat ini. Kalau begitu, biasanya ada jalan kecil. Gimana jalan kecilnya? Gak bisa. Oh, pencet bel. Pep. Mia, are you there? I am Ethan. Tidak dibukain teman-teman. Saya tidak bisa buka ini pagar. Bagaimana saya masuk ini? Aduh, pusing kepala awak. Mungkin ada jalan lain selain pintu masuk ini, teman-teman. Coba. Mari kita melihat. Ada jalan kah ke kiri sini? Itu di depan jalan gua bukan ya? Nggak tahu deh. Gua akan coba kesini dulu. Tunggu dulu. Map. Tadi apa? Oh, gua balik lagi. Jadi, gua harus kesini, teman-teman. And then, kesini kah? Yes, betul sekali. Lewat jalan belakang. Shift to run. I can run. Ada fan. Ada tripod. Tripod video ini, teman-teman.
Sedang apa mereka di sini? Apakah mereka wartawan? Mahal uga ini. Bisa gua ambil, teman-teman. Pakai di YouTube channel Miau Auk, lumayan. Accept her gift. Pemberian dari siapa? Halo. Banyak lalat nih. Lalat kurang ngajar. Ada di mana-mana. Ada di makanan busuk, ada di tong sampah, dan juga ada di hutan. Bro. Yo, what's up? Lu enggak notice gua ada di sini, Bro? Bro. Bro, jangan di jump scare ya, Bro. Dia habis cuci muka di bawah sana, teman-teman. Emang bersih? Heh, kayaknya sih kotor, teman-teman. Oke, gua akan nyusul orangnya kemana lagi itu. Menghilang dia. Coba gua lihat map lagi. Mapnya terbuka. Oke, kita pelan-pelan saja. Menikmati hutan ini, guys. Hutan yang creepy-creepy. BTW, gua pakai sepatu boots gak ya? Kalau misalnya gua enggak pakai sepatu boots, ini apaan ini? Ada bunyi-bunyi di sebelah kanan. Hey, burung gagak, guys. Tunggu dulu, guys. Biasanya kalau gua deketin, ini burung gagak akan lari. Kita lihat. 3, 2, 1. Yalo! Woi. Bener kan? Untung aja gua udah siap siaga. Mereka makan apaan? Hey, ini apa ini? Kaki sapi? Atau kaki apa ini? Aneh sekali. Sepertinya sih kaki sapi ini, teman-teman. Tapi sudah tidak berbentuk. Oke. Mari kita teruskan saja perjalanan kita. Ini apaan coba? Gergaji yang muter-muter. Gua bisa crouch. Oh my god. Ini kepala. Kerbau. Mungkin. Soalnya ada tanduknya, teman-teman. Kalau sapi kan nggak ada tanduknya. Oke deh. Kita akan crouch. Well, guys. It's not good idea, but satu-satunya jalan kita lewat ke sini. I don't know. Let's try it. Hello? Anybody here? Itu orang tadi kemana ya? Becek, bro. Semoga aja gua gak pakai pantopel. Burung gagaknya mati. Kasian banget. Baru kali ini, teman-teman, gua lihat ada burung gagak mati dalam game. Oke, kita teruskan. Ada rumah. Ada api yang sudah padam. Sisa abu, teman-teman. Apa yang dia bakar di sini? Hey, ada tas cewek. Tasnya siapa? Tasnya Mia kah? Hey, ini Mia. Mama Mia Lazatos. Aha, gua mendapatkan sesuatu. Mana? Ini? Tuh kan driver license. Mia driver license, guys. Ini adalah si Mia, teman-teman. Berarti ini adalah tasnya Mia. Nah, Mianya ada di mana? Mia. Mama Mia. Buset dah. Grafiknya oke juga sih. Sepertinya kita salah rumah, guys. Rumah yang tadi lebih besar dan lebih bagus. Ini kok rumahnya jelek ya? Ada ayunan. Nah lo, guys. Gua gak nyaman ini. Tunggu dulu. Atur posisi. Hati-hati deh jump scare. Halo. Gue boleh bawa key spray nggak? Ini ada key spray, teman-teman. BTW nggak endorse ya. Gelap sekali. Behind closed door. Apa ini? Gue ingat, teman-teman. Kayaknya ini rumah yang pertama kali gue mainin, yang pas demo. Ya. Oke. Mari kita coba buka. Halo. Tapi gelap banget. Gelap, bro. Ditutup. Gue kira gue gak ada senter. Gue udah mau sakit jantung aja. Open the door. My god, shut the door. F. Tutup. Itu orang yang tadi kemana ya? Ada suara di atas. Iya, gue inget banget ini, guys. Tunggu dulu. Setahu gue harus menemukan yang gunting-gunting itu. Tapi gunting-gunting itu ada di mana? Gue gak tahu. Setahu gue gunting-gunting itu ada di sekitar sini. Lah, kok nggak ada sih, guys? Sudah berubah. Ya iyalah, ini udah full gamenya. Kemarin gue mainin adalah demo. Oke, kita akan lurus ke sini. Hello. Masih aman sih. Miau, jangan takut ya. Oke, kita akan coba. Suara apa lagi itu? Nah, airnya sudah mati.
aman. Oke. Okay. Setahu gua teman-teman di sini ada sesuatu. Apa ini, guys? Gua enggak tahu. Fotonya terbakar, gua enggak bisa lihat apa-apa. Gua melihat ada sosok. Sosok teman-teman, sosok wanita. Siapakah itu? I don't know. Ini gua enggak bisa buka. Ini gua bisa buka. Hey, gua enggak bisa buka. Harus pakai kunci. Baiklah, gua harus menemukan kunci. Terus ada apa lagi? Ini enggak bisa buka. Di depan gua teman-teman sisa ada panci, tapi setahu gua di dalamnya udah ada makanan busuk. Buat yang jijian enggak usah lihat, tuh kan? Mana ada kecoa aja lagi. Fuck. Kalau misalnya kecoaan di tangan gue ya teman-teman, gue akan panik.com. Panik.com. Woo. Kalau di sini setahu gue teman-teman ada gagak. Nah, tuh kan. Hey, ada suara. Nah, tuh kan teman-teman. Kenapa gue tahu? Karena gue bermain demonya. Ada gagak dan di sini ada banyak makanan yang sudah busuk juga. Damn. Ayo, kulkasnya siapa yang sejorok ini? Angkat tangan. Enggak sih, gue enggak. Kita akan teruskan lagi teman-teman. Perjalanan Meow Out bermain Resident Evil 7 masih panjang. Ada apa di sini kah? Wait a minute, what is this? Gak ada apa-apa. Gua mau ke atas atau ke bawah ya? Mungkin gua akan coba untuk ke atas terlebih dahulu. Mana manekinnya? Manekinnya nggak ada guys. Biasanya manekinnya ada di sini. Oh my god. Ruangannya tetap sama kecuali manekinnya nggak ada. Tap. Gua dapet tap. Kosong. Oke. Apa ini? Save. Gua bisa save di sini, guys. Kalau gua mau save gua harus ambil kotak seperti itu. Baiklah. Cukup unik tempat save-nya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi setelah kita save, mari kita turun ke bawah. Picture yang creepy-creepy-nya masih ada dong. Oh my god. Ada suara orang-orang. Orang-orang berjalan tadi teman-teman, tapi gue nggak tahu ada di mana itu orang-orang. Halo, sebelah kanan sini masih ada? Ginger, udah nggak ada guys. Benar-benar sudah berbeda. Ya iyalah, gamenya udah full release. Oke, kita akan masuk ke ruangan ini. Oke, sip. Tutup boleh nggak? Biar nyaman gitu. Ditutup, woi, nggak bisa ditutup loh guys, curang banget. Itu dia. Sudah. Picture apa ini? Gua melihat sesosok kaki, tapi gua enggak tahu teman-teman, itu kakinya siapa? Apakah kakinya Mia? No. Jangan sampai itu kakinya Mia, bro. Ada lagi ini. Oh my god, ada cewek, guys. Apakah ini Mia, guys? No, jangan please. Apakah Mia disiksa di sini, teman-teman? No, gua enggak rela Mia disiksa. Fuse. Oke, gua harus menemukan fuse di sini, teman-teman. Belum dapat. Piano. Ini pasti akan tertutup nih. Seperti demo, akan tertutup sendiri. Nah, tuh kan. Saya sudah tahu. Oke, ini ada apa? Bawah tanah, ruangan bawah tanah ini, guys. Tunggu dulu. Di demo kan ada monster yang ngetek gua. Apakah itu Mia? Bisa jadi. Ini dia. The owners. Pemilik rumah ini. Mirip sih yang cowok itu, teman-teman. Ada lagi nggak? Setahu gue sih ada tuas. Masih ada tuas ya, guys. Tapi sebelum gue lihat tuasnya, buset dah, di sini teman-teman. Horornya masih dapat ya, guys. Suara-suaranya creepy banget. Oke, gue akan coba deh tuasnya. Bisa nggak? Pipip. Nice. Tuasnya sudah membuka pintu ini, teman-teman. Pintu rahasia. Halo. Aduh, gue harus ke bawah situ sih. Tapi tadi kan teman-teman gue mendapatkan tape. Nah, coba gue masukin tape-nya. Apakah sama dengan demo? Yuk. Kita akan melihat cuplikan. Hey, bu lagi. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Ini mirip teman-teman. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Yeah, come on. Mari kita ikutin mereka. Jadi, gue udah lihat cuplikan ini di demo sih. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Gak apa-apa, kita ikutin aja mereka berdua, guys. Good plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do.
Just try to say the show's name. Oh, jangan-jangan perlatannya punya mereka ya. Tapi Mia juga masuk ke sini. Tonight on Sewer Gators. Ooh. Another worthless fucking shithole. Oh my god. Yes, I'm happy. Come along. Pada berani amat sih kalau gue ya teman-teman. Jadi mereka gue nggak berani loh masuk ke tempat seperti ini. Lagian kalau ada pemiliknya kita akan melanggar hukum. Kita akan ditangkap oleh polisi. Yes, I'm rolling. Bisa nggak? Kuat nggak? Tendang aja. Nah, begitu dong. After you. After you. No, you first. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Pintunya ditutup nggak ya? Guys. Guys. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Masih aman. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul place suspected. Missing family. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Tapi ada orang tadi katanya. Oh. Clancy, get a shot of this. Pintunya sudah tertutup. Make a great cutaway. So, guys. Hillbilly Joe and his family go missing. Pintunya sudah tertutup, guys. Bakers, Jack and Marguerite Baker. They were quiet, not mereka nggak mau dengerin gua, guys. Padahal pintunya udah tertutup. Guys, mau lihat gak nih? Ada makanan enak. Yuk, makan yuk. kenapa dia? Itu orang. Jangan jauh-jauh. Oh, kemarin teman-teman, dia pergi jauh-jauh terus menghilang. Although, this make a great backdrop. Okay. Andre, what do you think? Andre udah menghilang. Tadi Andre kesana. Andre udah kesana. Andre kesana. Ih, duduk amat sih. Iya, dia kesitu. Habis itu dia ke kanan itu loh. Where is he? Ke kanan. Fucking believable. This is the last time I work with that guy. Nah, lurus aja, lurus. They come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You step tadi lo ngina gua, sekarang lo ngajak gua. Maunya apa sih? Kosong. Nih, coba lu ke kanan, bro, ke kanan. What the fuck was that? I don't know. Did you hear that? Yes. Coba lu ke kanan. Buka pintunya. Pelan-pelan. Oke. Okay. Gua jaga belakang. Jaga belakang. What the fuck is he? Gak ada siapa-siapa. Hey. Bu. Kagetin dari belakang temennya. Kasial. Gua kaget sama bayangan. Tutup dulu. Enggak bisa ditutup lagi ini. Susah banget sih nutup pintu ini. Bro, ada piano, bro. Main piano enggak? Lu bisa main piano enggak? Bunyi dari mana itu? What the hell? Ini orang pinter banget loh. Baru juga masuk teman-teman, dia langsung ke situ dan dia dapetin tempat rahasia. Hebat banget tuh orang. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Okay. Oke, duluan. Gue jaga belakang. Gak ada orang. Udah duluan. Udah belum? Okay, udah. Okay, gue nyusul ya. Nah, dah aman. Lu liat apaan? Duluan lah. Hati-hati amat ya. Tadi masuk pintu gak hati-hati, langsung masuk aja. Itu dia. You first. Itu Andre. Need a nice hero shot of me. Hey, Andre. So you first. Me first? Why? Okay deh. Ya udah teman-teman. Mau enggak mau kita harus duluan turun ke bawah. Tuh. Ini enggak logik loh teman-teman. Kalau misalnya dia lagi memegang kamera ya kan. Kalau dia mau turun, tidak dulu ke sini. Turun lagi. Nah. Gimana sih kameranya emang taruh di sini? Taruh di kepala ya kameranya. Oke, okay. Nice logic. Hey Andre. Ada Andre di sini, bro. Tapi dia lagi termenung di situ. Nah, Andre. Andre udah mati, bro. Oke. Ada orang di belakangnya. Seperti di demo, teman-teman, gue udah lihat ini. Tapi tetap aja masih serem.
Diapain gua enggak tahu itu, teman-teman. Lewat sudah. Sekarang kita akan melanjutkan mencari fuse. Jesus. Kenapa? Apa yang lo lihat, Bro? Pembunuhan di sini. Ternyata masih ada orang di sini, Bro. Dan di bawah terjadi pembunuhannya. Apakah kamu berani untuk ke bawah? Let's go. Pelan-pelan aja, teman-teman. Ya lu, apaan itu? Oh my god, kaget gue sial. Dah lu, jatuh kan. Tangannya udah pada jatuh. Udah pada rusak, udah pada jatuh. Salah ngomong gua, guys. Ya, terus gua harus gimana dong? Oh, guys. Gua enggak bisa naik lagi dong. Sial. Bro, BTW tempat safe di mana, Bro? BTW, ini ruangan teman-teman gak ada di demo loh. Jadi ini adalah gameplay baru gua. Gua harus nunduk kah? Aduh, guys. Kaget gua. Airnya bersih enggak? Hah, beracun enggak? Enggak kan? Enggak bau kan? BTW teman-teman, kalau air seperti ini yang ada di Indonesia banyak pupuk ngambang. Kalau di luar negeri sih kayaknya enggak ada nih. Tuh, gua lihat tuh, enggak ada pupuk ngambang. Tuh, kotor sih. Tapi gua gak tahu teman-teman, gua gak nemuin pupuk ngambang-ngambang gitu loh. Apalagi itu. Oh, di depan sana ada sesuatu. Iya lu. Gak, apa itu guys? Berbahaya sekali ini tempat. Ada gelembung-gelembung. Ada lagi kentut. Kalau lagi berenang ya kan teman-teman. Terus tiba-tiba ada gelembung. Waduh, sial. Siapa itu? Mayatnya siapa itu guys? Mayatnya siapa itu guys? Ini siapa guys? Mia ada di sini nggak? Nggak ada Mia guys. Kaget gua, kaget. Jump scare pertama kita. Tadi gua mau ngomong apa ya? Nah kalau kalian lagi berenang-berenang gitu teman-teman, kalau misalnya kalian lihat ada gelembung-gelembung di sekitar teman kalian, nah itu teman kalian lagi pupuk, lagi kentut. Safe please. Sorry ya teman-teman, kalau misalnya gua terlalu banyak salah bicara, karena biasanya kalau kan kalau gue lagi gugup begini nih jadi salah banyak bicara lah. Ada orang kan di depan sana. I don't know. Halo adios amigos. Oh my god guys. Mama Mia Lazatos. Hey Mia, gue melihat sosok wanita. Apa ini guys? Dead. Turn. Siapa ini? Seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini catatannya adalah band mati. Harlot berubah, Arthur berubah. Banyak banget yang berubah ya. 1 2 3 4. Ada 4 yang berubah, guys. Berhati-hati. Oke. Gua mendapatkan bolt cutters. Let's go, baby. Mari kita menolong dia. Apakah dia Mia atau bukan? Pakai dong. Sip. Nice. Is it a good idea, guys? I don't know. Let's try. Hello. Mia. Oh, thank God I found you. Oh yeah, it's Mia. Me. It's Ethan. Ethan? Yes, right? It's me. You Mia. Here. Why? What do you mean? You contacted. Let's look up. Did I? Did anyone see you? Did he see you? He. What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy's coming? We need to go now. Guys, si Mia ninggalin gua, guys. Mia, jangan tinggalin gua, Mia, gua belum safe, Mia. Ada tempat safe enggak, Mia? Mia. Where are you taking Mia? Me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Ini rumah kecil kali. Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Mia, really kamu tetap cantik, Mia. Sudah 3 tahun tapi kamu tetap cantik. Mia, mau kemana? Guys, ini tempat apa? What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Okay, Mia. Gua enggak banyak bicara deh. I think it's this way.
I think. Oh my god. Oh my god, guys. Oh my god. Oh my god. Gua gak mau banyak bicara di sini, guys. Lihat aja sekitar, guys. Penuh dengan sesuatu yang menjijikan, tapi gua enggak tahu ini apaan. Mia. Oh, we have to talk. That message you sent. Jangan di sini. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Yeah. Ethan, lu diam aja lah. Keluar dulu lah dari sini. Ngapain sih berdebat di dalam sini? Mia, are you sure you know where you're going? Ya udah. Food through here. I remember. Aduh, ini Ethan banyak bicara, guys. Mia, jangan tinggalin gua, Mia. Mia, jangan tinggalin gua, Mia. Mia. Mia, please, jangan tinggalin gua. No. Terus. Gua takut banget tiba-tiba ada yang. There. It's there. Yes. Coba buka. Bisa enggak, Mia? Mia, kenapa kamu dibuka? Ayo dibuka. I remember this room. Yes. Do you remember? I'm sure of it. Gua bisa save gak? Guys, gak ada tempat save di sini, guys. Emergency. We're gonna be a family. Now that you're. Ada boneka. Oh. Tutup guys. Oh my god, gak bisa ditutup. Mia, kenapa Mia? Mia, kenapa guys? Mia? Kenapa Mia? Mia. Oh, guys. Just stay here, all right? Jangan-jangan si Mia berubah lagi. Enggak, aman guys. Baiklah teman-teman, berhubung Mia lagi beristirahat, sekarang juga gua mau beristirahat dan kita akan berjumpa teman-teman di next episode of Resident Evil ke-7. Oh my god, gua udah gak sabar teman-teman untuk melanjutkannya. Besok ada Resident Evil ke-7 part kedua. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel Miao Au kalau emang kalian mau melihat gameplaynya Resident Evil 7 ini sampai tamat. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini dan sampai jumpa teman-teman di next video, oke? Okay? Dadah. Bye.